Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam syukur sedunia. Oke bro, kita jumpa lagi di tutorial pangkas rambut Mas Turis. Hari ini saya akan bikinkan tutorial potong rambut cepat kilat menggunakan sepatu nomor 2 ya bro. Dua yang sudah ditipiskan, yaitu ditipiskan sendiri menggunakan amplas sepatu nomor 1,5. Oke, ini yang motong adalah Mas Kasan, saya yang video biar hasilnya bagus. Ini pangkas rambut anak kecil tuh biasanya enggak rewel, yang penting tipis, jadi gitu aja, dia enggak banyakkan komentar. Oke, sambil mendengarkan backsound krik 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 jangkrik, nggak apa-apa karena suasananya juga malam, desa, kampung, jadi backsoundnya alami saja. Oke, ini menggunakan 0 dan meninggalkan yang bagian atas kuping seperti biasa, yang sudah saya praktekkan adalah meninggalkan yang paling bawah, karena percuma kalau kita tabrak, nanti juga pasti kita tabrak lagi menggunakan 0. Dan ini nanti terakhir kan yang paling bawah itu yang disisakan kita tabrak menggunakan trimmer langsung satu kali jadi kita nggak bolak-balik menghilangkan garis gitu, garisnya langsung terjadi smooth gitu. Nah ini bro, menggunakan trimmer langsung dibuang saja sisa-sisa tadi. Yang di atas kuping udah hilangkan, nah smooth kan. Nah, ini bukan di skip loh bro, ini memang tangannya cepat dan bukan karena terburu-buru, bukan, karena memang sudah kebiasaannya cepatnya seperti ini. Jadi 1 jam adalah 10 kepala, karena setiap hari kita diantri terus, alhamdulillah bro ya, diantri, udah diberikan rame dan antrian panjang dan sampai kualan, kadang sampai nggak ngaret saya karena ngurusi wong potong tok, nggak piye nggo nek ngaret malah potongnya kelendran, makanya nggak ngaret ya. Sapinya di rumah makan damen garing ya, dikasih dedak lah, kalau enggak ya dikasih gorengan-gorengan mie instan, digodokan mie instan, suruh makan roti itu bro. Oke, belakang juga udah selesai ya, kayaknya disisakan sedikit dan ini baru mau dibuang di sampah seperti mantan. Lek di mantan sing elek dibuang nih sampah wae. Nah ini adalah overcom, set gitu ya, kelamaan kalau membuat pola. Nah udah agak smooth kan, lumayan kan smoothnya, padahal tanpa membuat pola, tanpa membuat garis, kita langsungan saja, yang penting sisakan yang paling bawah dan sudah terjadilah sebuah gradasi, bukan degradasi ya. Kemarin ada yang apa ini, oh, komentar katanya degradasinya kurang bagus ya. Mungkin bukan seorang tukang pangkas, mungkin ya enggak tahu gradasi. Dulu saya seorang tukang pangkas juga enggak paham gradasi. Sekarang gradasi adalah langsam, alus, kotipis, slot kandil. Nah itu namanya gradasi, dasi malahan gradasi. Nah ini menyasak yang paling bagian atas, tanah disasak juga dengan cara cepat juga, trak. Kaya wong babati kayu ngono lho. Laki-laki yang paling cepat itu Mas Kasan ya bro ya. Oke, ini sudah tahap
selesai, maksudnya udah kita mengerik atau mencukur yang, nah, kurang bagus, masih dikataskan lagi dan di repair untuk diberi kebagusan. Nah, smooth kan, tanpa bikin gradasi sudah bisa membuat smooth, bikin fade itu ya lumayan gampang loh bro, menurut saya. Nggak tahu dipotong satu-satu yang nulis dati wes gade ruwet-ruwet simpel, satu kali gosok jadi. Itu channelnya Mas Wijaya Barber. Oke, kalau mau subscribe yaitu channel Mas Asrori dari Lampung juga, subscribernya biar menambah, nanti dicek juga Mas Asrori. Oke bro, oke, hampir selesai dan ternyata sudah selesai karena sudah mencukur ya. Ini adalah modelnya bisa dikatakan high fade, high fade, tipisnya tinggi bro. Kalau ke atas lagi undershoot alias undercut. Ya, ini saya namakan pangkas rambut high fade ala Mas Turis. High fade, model high fade anak kecil ala pangkas rambut, gitu aja ya nanti judulnya, sesuai judul. Oke lah, terima kasih telah menyaksikan video ini dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam cukur sedunia.